Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Hari ini satu resepi lagi saya akan bawa, yaitu masak sayur paku pakis tumis kasturi. Ya, cara bahannya bawang merah, bawang putih, biskuit dan paku pakis yang sama dan minyak juga. Dan menu utama kami inilah dia, sambal kasturi. Sambal belacan ya, kita akan pakai sambal belacan. Oke, pertama kita panaskan kembali. Kita tuang minyak. Oke, setelah minyak panas, kita tuangkan bawang. Semuanya sebati, kita akan masukkan sambal belacan. Jadi kurang setengah lah, setengah daripada cup ini. Oke, kita gaul lagi. Lalu kita akan masukkan sayur paku pakisnya ya. Lagi, kalau anda inginkan lebih rasanya lagi, anda boleh masukkan garam ke ataupun rasa apa saja lah. Itu kalau saya tidak akan masukkan. Betul ya. Masak sayur paku pakis sambal kasturi.